Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review an exclusive Wonder Woman figure 1/6 scale by Hot Toys. This exclusive Wonder Woman figure was made in a celebration of Warner Brothers 100th year's anniversary. Let's get started. Pertama, kita dapat manual instructionnya. Mohon dibaca dulu ya untuk mencegah kerusakan pada saat kita mainkan figurnya karena salah menghandle. Berikutnya, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Base-nya sangat simple, platform lingkaran berwarna hitam dengan grafis logo Wonder Woman di antara pattern-pattern bangsa Amazon. Permukaan grafisnya ini tidak flat, tetapi ada efek emboss-nya meski tidak terlalu ekstrim. Printing color-nya sangat bagus dengan efek metalik pada warna bronze-nya. Di depannya ada grafis tiara Wonder Woman dan tulisan Wonder Woman. Sekeliling base-nya diberi warna hitam satin dan di bagian atasnya ada lubang untuk menempatkan stand base-nya. Di bagian bawahnya ada 4 glass karet dan copyright statement dari Warner Brothers dan Hot Toys. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya kita keluarkan stand base-nya. Stand base-nya terbuat dari akrilik supaya terlihat translucent. Sekarang kita pasangkan pada base-nya. Part selanjutnya kita dapat capitan base-nya berwarna hitam, cukup kokoh. Tapi kenapa ya nggak dari material clear sama seperti stand base-nya yang translucent ya? Di bagian dalamnya ada busa karet agar tidak merusak action figurnya ketika dipasang pada capitan ini. Ada skrup untuk mengendorkan dan mengencangkan capitan ini pada stand base-nya. Sekarang kita pasangkan. Berikutnya kita keluarkan background aksesorisnya. Terbuat dari plastik mica tipis dengan logo Wonder Woman dan modern geometric pattern berwarna polished gold. Terlihat sangat elegan. Setelah kita bentuk sesuai tanda lipatannya, kita pasangkan lidah plastik di bagian bawahnya pada celah di base-nya. Setelah stabil, kita lepaskan. Part berikutnya kita keluarkan aksesoris background-nya yang lain. Sekarang kita pasangkan pada celah yang sudah disediakan pada permukaan mica background-nya. Kita ikuti notasi huruf-huruf sesuai yang tertera di manual instruction-nya. Setelah terpasang, sekarang kita selipkan ujung bawah aksesorisnya ini pada celah di base-nya. Terpasang, ini dia base dan background-nya. Keren banget ya, terlihat sangat eksklusif dengan konsep Amazonian detail yang elegan. Berikutnya, kita keluarkan stand base pedangnya Wonder Woman dari box-nya. Stand base untuk pedangnya ini dibuat akurat dengan properti di film Wonder Woman tahun 2017, di chamber rahasia yang berlokasi di Themyscira. Bentuk sculpt-nya sangat dinamis dengan paint job gold metallic yang sangat bagus kualitasnya. Di bagian atasnya ada lubang untuk menempatkan pedangnya, The God Killer. Kita tempatkan dulu stand base pedangnya di sini. Berikutnya, badannya Wonder Woman kita keluarkan dari box-nya. Detail armornya sangat bagus, sangat akurat dengan movie-nya. Armor di bagian atasnya diberi warna merah metalik dengan gradasi warna yang sangat bagus. Ada aksen warna rustic gold plates di dadanya dan pinggangnya. Kulit badannya terbuat dari bahan silikon yang sangat lembut. Detail otot dan tulang belikat pada bagian tubuh atasnya sangat hidup. Bracelet of submission-nya sangat detail dengan paint job yang sangat bagus. Dengan armband yang cukup detail. Efek metalik di warna biru skirtnya juga bagus. Pahannya juga terbuat dari silikon yang lembut. Untuk boots-nya juga sangat detail, sangat movie accurate. Berikutnya kita keluarkan harness leather dari box-nya. Kita pasangkan harness leather pada badannya Wonder Woman. Kemudian kita rekatkan kedua velcro yang ada di harness-nya. Kita perbaiki posisinya. Terpasang. Part berikutnya, kita keluarkan shield-nya dari box-nya. Sculpt perisainya luar biasa detail, sangat akurat dengan filmnya. Paint job-nya sangat bagus, terlihat seperti bronze sungguhan, dengan detail dua handle di bagian belakangnya yang juga sangat bagus. Selanjutnya, kita keluarkan pedang God Killer dari box-nya. Sculpt pedangnya sangat detail, dibuat sangat akurat dengan movie-nya. Bagian gagang pedangnya sangat detail, dan pedangnya berwarna silver dengan huruf-huruf Yunani kuno
sebagai relief di pedangnya. Sekarang kita tempatkan pedangnya pada stain base-nya. Berikutnya kita masukkan pedangnya pada dua celah harness-nya. Kita masukkan pada tali leather yang di atas dan di bawah. Kita rekatkan velcro-nya lagi. Terpasang. Berikutnya kita ambil blister yang berisi aksesorisnya. Kita dapat dua kait untuk menempatkan perisainya pada harness di punggungnya Wonder Woman. Ada fragment dari Lasso of Truth untuk pose menggenggam lasonya. Kita juga dapat tiaranya. Kita juga dapat handband-nya. Dan terakhir, the Lasso of Truth-nya. Sekarang kita lepaskan harness leather-nya dari dua kancing gold kecil. Kita pasangkan the Lasso of Truth-nya. Dan kita rekatkan lagi harness leather-nya pada kancingnya. Terpasang. Sekarang kita pasangkan kait hitam di harness leather untuk menggantungkan shield-nya. Setelah terpasang, kita gantungkan handle leather di bagian belakang shield-nya pada kait hitam yang tadi. Terpasang. Tapi kok agak aneh ya, kayak nggak settle gitu posisinya. Jadi agak kelihatan kurang bagus. Kalau kita pasangkan kait keduanya, posisinya nggak sampai ke handle kedua di shield-nya. Dan di manual instruction-nya, Hot Toys cuma kasih satu ilustrasi untuk pasang kait pertamanya saja. Jadi sayang banget ya. Sekarang kita pasangkan handband di lengan kirinya Wonder Woman. Pertama kita lepaskan dulu tangannya, kemudian bracelet of submission-nya. Kita masukkan handband-nya secara perlahan, hati-hati supaya tidak menggores silikon lengannya Wonder Woman. Maksimal sampai di sini posisinya. Setelah terpasang, kita pasang kembali bracelet-nya dan kemudian tangannya. Terpasang, kita dapat sepasang opsi bracelet of submission yang ada efek menyalanya, beserta 5 opsi tangannya Wonder Woman. Kita keluarkan dari box-nya. Sculpt bracelet of submission opsi ini sangat bagus, terbuat dari material plastik yang translucent yang diberi warna dengan efek nyala berapi ketika sedang menangkis serangan musuh atau ketika sedang diadu untuk menghasilkan energi blast yang mampu melemparkan lawan seperti di filmnya. Reliefnya sangat detail. Di belakangnya ada sculpt belt leather, pengikat bracelet of submission-nya. Kemudian kita dapat 5 opsi tangan. Ini yang satu tangan sedang relax, yang kanan untuk pose menggenggam Lasso of Truth. Sculpt-nya cukup detail, terlihat kuku-kuku jarinya. Pada telapak tangannya terlihat samar garis-garis tangannya dan urat-urat di pelipis tangannya. Leather pelindung tangannya sangat detail dengan efek weathering pada bagian tepi-tepinya. Kemudian ini opsi tangan untuk pose menggenggam part fragment Lasso of Truth-nya. Terakhir ada 2 opsi tangan untuk pose menggenggam perisai dan pedangnya. Detail sculpt-nya konsisten, sangat bagus dan cukup realistik. Selanjutnya kita keluarkan head sculpt-nya dari box-nya. Head sculpt-nya ini sangat spesial, berbeda dari Hot Toys Wonder Woman sebelumnya. Head sculpt-nya dari silikon dan rambutnya ditanam satu-satu dari material wool. Head sculpt-nya cukup berhasil menampilkan portretnya Gal Gadot sih menurut gue. Ini adalah head sculpt Gal Gadot terbaik yang pernah Hot Toys buat untuk figur Wonder Woman. Relief dan skin tekstur wajahnya sangat detail. Matanya sangat hidup, cuma sayangnya fix pose aja arah tatapan kedua bola matanya. Akan lebih bagus kalau dibuat adjustable. Rambutnya terbaik dari semua figur Wonder Woman yang pernah Hot Toys bikin. Terlihat lebih bervolume dan tebal. Hairstyle-nya juga cukup settle, terlihat sangat rapi. Sekarang kita pasangkan. Terpasang, kita rapihkan sedikit pose rambutnya. Amazing banget ya, kalau menurut gue ini sangat spot on dengan wajahnya Gal Gadot. Part terakhir, kita pasang tiaranya. Sculpt tiaranya cukup detail, dan ada pelindung di bagian dalamnya untuk mencegah goresan pada silikon kulit head sculpt-nya.
Kita pasangkan. Terpasang. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk dan dimiringkan ke samping kanan dan kiri sejauh 20 derajat. Tangannya bisa dinaikkan ke depan 120 derajat dan ke belakang 60 derajat. Lengannya bisa ditekuk 90 derajat dan dimiringkan ke kanan dan ke kiri sekitar 20 derajat. Torso badannya bisa dicondongkan ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Untuk bagian kakinya bisa diangkat ke depan sejauh 90 derajat dan ke belakang sejauh 60 derajat. Lututnya bisa ditekuk sejauh ini. Bagian telapak kakinya bisa dikedepankan sejauh ini. Bisa digeser ke kanan dan ke kiri, dan bisa diarahkan ke bawah sejauh ini. So here we have an exclusive Wonder Woman 1/6 scale by Hot Toys to celebrate 100th years anniversary of Warner Brothers. Jadi, gimana pendapat kalian tentang figure Wonder Woman 1/6 scale exclusive Warner Brothers 100 edition buatan Hot Toys ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button and please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!